Hai guys, assalamualaikum. So hari ni kita ada improvement, kita ada mic. Minggu lepas pay video korang tahu audio ada problem kan. So alhamdulillah kita dah ada mic, insyaAllah bunyi lagi okey. Thank you so much sebab klik video ni. Terima kasih sudi luangkan masa di video Aisyah. Jadi hari ni macam korang nampak kat tajuk, kita akan bincangkan satu kes yang sangat berat dan Aisyah yakin semua orang tahu pasal kes ni, iaitu kes sorry. Iaitu kes Nurin Jazlin. Aisyah rasa kes ni antara kes yang membuatkan nama Malaysia menjadi sebutan masyarakat dunia. Sebab sangat-sangat teruk, sangat-sangat dahsyat dan in fact kita minta tolong orang luar untuk tolong kita dengan masalah ni. Jadi disebabkan video ni sangat-sangat kejam dan teruk dan... Aisyah akan kasih disclaimer. Video ni dinaikkan atas tujuan pengajaran dan peringatan. Ia mengandungi gambaran grafik yang sangat dahsyat, perbuatan yang sangat kejam dan di luar tabii. Jadi untuk adik-adik dan anak-anak yang di bawah umur, sila dapatkan pengawasan dan nasihat daripada ibu bapa sebelum menonton video ini. Terima kasih. Jadi hari ni kita berada di siri penculikan, iaitu kita akan bercakap tentang kisah penculikan dan pembunuhan adik Nurin Jazlin. Tapi sebelum kita bercakap tentang kes, Aisyah nak cerita dulu kat korang pasal Nurin, personaliti dia. Sebab Aisyah suka untuk kenal mangsa sebelum cerita kat korang supaya kita betul-betul faham situasi. Nurin Jazlin Jazimin. Nurin dilahirkan pada 11 September 1999, 2 tahun je beza daripada Aisyah. Dan kalau Nurin masih ada, umur dia sekarang 22 tahun. Ketika kejadian, iaitu ketika Nurin dicolek, umur Nurin baru berusia 8 tahun, masih kecil lagi, darjah 2. Nurin merupakan anak kepada Encik Jazimin Abdul Jalil dan Puan Nur Azian Bistaman. Nama-nama ni adalah antara nama yang Aisyah akan sebut throughout the story. Lepas tu Nurin adalah anak kedua daripada 3 adik-beradik. Semua adik-beradik dia perempuan. Dan masa kejadian, kedua-dua ibu bapa Nurin baru berusia 35 tahun. Kalau mengikut kata keluarga Nurin, favourite food Nurin adalah laksa Penang. Suka laksa. Nurin ni nampak macam healthy girl je kan, nampak macam tak ada problem kan. Tapi actually dia ada masalah buah pinggang dan tekanan darah tinggi. Kalau ikut kata ibu Nurin, dia memang kena makan ubat hari-hari. Kalau tak, badan dia akan bengkak-bengkak. Macam mana korang tengok adik korang yang berusia 8 tahun, macam mana korang masa 8 tahun? Sama je macam Nurin. Kita akan ada seorang best friend kat sekolah yang memang macam gossip friend kita. Budak-budak memang setia dulu dengan kawan-kawan diorang. Tapi kadang-kadang diorang gaduh. Tapi esok pergi sekolah diorang akan baik balik. Itu adalah Nurin. Dia ada kawan baik dan nama kawan baik dia adalah Nurul Aina Muhammad Noh. Diorang ni classmate dekat sekolah kebangsaan desa setapak dekat KL. Kawan Nurin cakap Nurin ni sangat peramah, sangat happy go lucky dan dia suka tolong kawan-kawan dia. Especially dalam buat homework ke, contoh kalau member tak tahu kan, dia akan cari cara macam nak bantu member dia. Aina cakap, kawan baik Nurin cakap, dia suka rambut Nurin. Rambut Nurin cantik gila. Panjang, shining, berkilau. Kau tahu rambut budak-budak yang sihat gila. Macam itulah rambut Nurin. Berkilau-kilau. Dan favourite thing Nurin adalah klip rambut. Dia suka sepit rambut. Di rumah dia kan kat setapak KL kan. Dia memang selalu pergi pasar malam untuk beli klip rambut warna-warni. Tapi dia ada juga klip rambut hitam putih. Sebab kalau kat sekolah kan kena pakai hitam putih je kan. Maka dengan itu, terjadilah peristiwa ni. Bermulalah peristiwa ni kerana klip rambut basically. Jadi pada 20 Ogos 2007 hari Isnin, Nurin keluar pergi pasar malam kat Wangsa Maju. Pasar malam ni dekat sasaran dengan rumah dia dan dia keluar sekitar pukul 8:30 malam untuk beli klip rambut. Sebelum ni ibu Nurin cakap Nurin memang selalu pergi dengan kakak dia, dengan Jashira. Kakak dia 9 tahun time tu. Nurin 8 tahun, kakak dia 9 tahun. Diorang memang selalu pergi berdua dan memang ibu dia bagi sebab memang flat diorang dengan pasar malam ni dekat. Tapi malam tu, dia bagi kebenaran dekat Nurin untuk pergi seorang. Mungkin sebab kakak Nurin busy atau ada homework atau kakak dia tak nak ikut atau ataupun mungkin Nurin nak sangat beli klip rambut. Ada nak sangat, dia tak sabar sangat. Korang tahu budak 8 tahun, kita tak boleh suruh diorang sabar. So mungkin itu apa situasi Nurin malam tu lah. Dan ibu Nurin tak tahu benda buruk akan berlaku. Aisyah rasa mana-mana ibu dan dunia ni pun kalau kita boleh ramal future, kalau kita tahu ada benda buruk nak jadi, mesti kita takkan bagi anak kita keluar. Dan it's always like that. Macam that one time kita buat kelainan, satu masa tu kita kasih dia kebenaran, time tu benda buruk jadi. So bila dah lama sangat Nurin pergi tak balik-balik, ibu dia tak risau tau. Jadi ibu dia keluar pergi cari kat pasar malam. Dia pergi tanya peniaga-peniaga tu, especially yang jual klik-klik rambut ni yang Nurin selalu pergi, if diorang ada nampak Nurin. Tapi malangnya tak ada sesiapa nampak. Maknanya Nurin tak sempat pun pergi beli klip rambut yang dia nak.
pada hari kejadian memang ada pasar malam, dan di mana datangnya pihak berkuasa K9. K9 itu adalah anjing pengesan. Di mana anjing pengesan daripada from my house, cannot go to pasar malam. Okey. Dia ke belakang parit besar di belakang rumah saya. Di mana dia mengesan bau Nurin di situ. Yes. Okay. Sampai di sampai parit besar tu, anjing tu hilang kesan. Jadi tak mengatakan budak tu ke pasar malam. Okay. Itu cuma yang sebut gebar gempur mengatakan pasar malam. Itu seolah-olah mencari kesalahan ibu bapa yang kononnya tidak menjaga keselamatan anak-anak kita. Tapi ibu Nurin bukan setakat risau dia tak balik. Dia juga risau yang mungkin Nurin sesat, mungkin Nurin masih dalam perjalanan balik dia pengsan, dia tak tahu. So dia cari kat seluruh pelosok area situ, dekat area-area setapak tu, dekat lorong-lorong kecil, dia masuk dia cari anak dia. Tapi dia tak jumpa. Selepas lebih seminggu kehilangan Nurin, pada 30 Ogos 2007, diorang ada dapat berita daripada polis bahawa sepupu Nurin adalah salah seorang saksi ataupun mungkin the only saksi yang nampak apa jadi. Sebab dia pun tinggal dekat area situ juga. Sepupu dia cakap pada malam kejadian dia nampak Nurin ditarik masuk ke dalam van putih masa kat pasar malam Wangsa Maju KL. Dan the only detail yang dia dapat bagi dekat polis adalah dia rasa lelaki tu lingkungan macam 20-an. Dan dia memang tengah tunggu kat luar van. Bila Nurin lalu, dia memang terus heret Nurin masuk dalam. Dia dengar Nurin jerit, tak nak, tak nak. Meronta-ronta untuk orang tu lepaskan dia. Tapi saya tak tahu apa action dia sebab laporan ni pun disampaikan oleh polis kepada ibu bapa Nurin. Selepas laporan polis dibuat, dah beberapa hari kehilangan Nurin kan. Of course time ni nombor mak bapa Nurin dah tersebar dekat public tau. Macam mana korang pernah nampak kes-kes penculikan sebelum ni? Ataupun ada budak-budak larikan diri ke apa kan? Nanti mesti kita akan buat poster, lepas tu macam kalau ada info hubungi mak bapak ni semua kan. Tujuannya adalah untuk memudahkan penyampaian maklumat. Tapi macam biasa netizen, diorang message mak bapak Nurin just to critique them. Diorang message tak pandai jaga anak, ada ke kau biarkan anak kau pergi semalam sorang, baru 8 tahun, ini kecuaian kau, ni silap engkau. Diorang salahkan mak bapak Nurin. During that time, masa mak bapak Nurin tengah serabut fikir mana anak diorang, dah makan ke belum, badan dia dah naik bengkak ke sebab dia tak dapat ubat. Orang rasa diorang perlu kritik mak bapak Nurin masa tu. Siasatan dan bantuan awam. Berpuluh ribu risalah diedarkan sebab time tu internet tak adalah kewajipan sangat. Macam orang-orang kaya je ada internet. Dan ramai pihak yang macam mungkin diorang pun terkesan dan diorang sangat kesian kepada mak ayah Nurin, kepada nasib adik Nurin ni. Diorang offer duit untuk pemberi maklumat. Maksudnya sesiapa yang boleh drop maklumat ataupun nak serahkan Nurin ke apa ke, diorang akan kasih ganjaran duit. Total ganjaran yang ditawarkan daripada semua pihak ni adalah RM18,000. Tapi ganjaran ni tak berhenti setakat tu sebab nanti di hujung kes dia naik up to RM30,000. Pada hari ke-13 Nurin dilaporkan hilang, seorang wartawan dia berjaya dapatkan bantuan pakar forensik hipnosis untuk kesan lokasi Nurin guna remote viewing. Benda ni kalau kita cakap macam cakap-cakap, oh hipnosis, ada orang akan tak percaya. Benda ni macam ramai orang tak percaya. Tapi actually remote viewing ni, teknik ni dah digunakan oleh tentera kat US. Diorang dah guna untuk dapatkan data target diorang. Kalau nak mudahkan kefahaman korang, hipnosis ni korang tahu tak, kalau dalam TV dia akan pegang satu tali macam tu. Lepas tu nanti kita akan tak sedarkan diri. Lepas tu nanti dia suruh kita bayangkan kita adalah orang ni, kita adalah orang tu. Macam tu lah. Itu untuk ringkaskan untuk korang faham. Okay, hipnosis tu apa. Jadi, dalam kaedah remote viewing ni, 4 orang dipanggil untuk bantu siasatan untuk masuk kat dalam remote viewing ni. Iaitu ibu Nurin, sepupu Nurin, saksi tadi, kawan baik Nurin, Aina, dan seorang pelajar dari Simfoni Minda. So, ibu Nurin adalah orang pertama yang akan dihipnosis untuk masuk ke alam lain. Alam hipnosis ni lah, dia separuh sedar. Jadi, Puan Azian berjaya masuk ke alam lain. Time ni, Puan Azian nampak Nurin berada di bilik gelap. Dia nampak anak dia ada dekat bilik gelap. Dan keadaan Nurin, dia berbaring seperti merengkuk. Kau tahu tak macam berbaring macam ni, macam sejuk, macam takut. Nurin baring macam tu. Lepas tu Dr. Sazali, iaitu yang lead hipnosis ni, dia yang pakar research ni, dia suruh ibu Nurin keluar daripada bilik tu untuk tengok keadaan sekeliling. Sebab sekarang ni kita nak tahu lokasi Nurin kat mana supaya kita boleh pergi sana dan selamatkan Nurin. Tapi cuba korang fikir, ibu mana yang nak tinggalkan anak? Dia dah kehilangan anak dia 13 hari. Sekarang ni dia nampak anak dia. Adakah mental dia kuat untuk dia tinggalkan anak dia sekarang untuk keluar tengok anak dia kat mana? Sebab kalau memang betul kita akan judge dia, kita akan komen, kita akan kritik dia. Tapi kalau benda tu jadi kat kita, Asya tak rasa mana-mana ibu pun nak lepaskan mata dia daripada anak dia yang dia nampak sekarang. Yang dia dah tak nampak 13 hari. Jadi disebabkan ini,
apa tu, connection antara Minda, Nurin dan Puan Azian ni terganggu. Jadi dia menemui kegagalan. Dia stop, dia terus tak nampak Nurin, dia terus sedar daripada hipnosis tu. Giliran kedua adalah sepupu Nurin, iaitu saksi yang kita sebut tadi. Dia nampak benda yang sama, dia nampak Nurin dekat dalam bilik seorang-seorang. Tapi kali ni sepupu Nurin dia berjaya keluar daripada bilik tu. Dia kata dia nampak satu jalan, jalan tu familiar gila. Dia macam pernah lalu kat jalan tu. Lepas tu ada banyak pokok, ada banyak pokok align dekat jalan-jalan tu. Lepas tu, kat area situ juga, area jalan dan pokok tu, ada bangunan tinggi yang dalam proses pembinaan. Tapi malangnya dia tak nampak dan tak dapat bagi nama jalan tu. Sekarang ni ada lagi giliran pelajar Dr. Sazali sendiri, iaitu yang tadi saya sebut, pelajar daripada Simfoni Minda. Daripada pelajar ni, kita dapat banyak, banyak important details lagi lah. Sebab dia dah biasa kan dengan benda-benda ni semua. Jadi dia tahu apa yang dia perlu tengok, dia tahu apa yang dia perlu fikir. So basically, pelajar ni dia nampak jalan yang banyak pokok, sama macam sepupu Nurin nampak. Dan dia nampak ada banyak lok kedai. Lepas tu, dia nampak ada dua orang lelaki tengah jaga Nurin. Seorang tu badan dia tegak-tegak, seorang lagi kurus sikit. Masa saya baca ni, Aisyah meremang. Sebab macam korang bayangkan, korang dihipnosis. Korang adalah bayangan, tapi korang nampak benda tu kat depan korang, tapi korang tak ada kat situ. Lepas tu dia cakap tangan Nurin kena ikat. Dan badan Nurin panas, dia tengah demam. Dan walaupun dia tak dapat pegang Nurin, dia tahu Nurin dalam kesakitan. So korang mesti terfikir kan, macam Aisyah pun terfikir, kenapa Dr. Sazali tak ajak bapa Nurin sekali? Kan kalau lagi ramai orang, lagi banyak detail dapat kan? Tapi sebenarnya tak boleh, sebab benda ni, hipnosis ni, dia kena connectkan energi Nurin, minda Nurin dengan minda family Nurin. Kalau energi Nurin tak ada, kalau Nurin tak larat, kalau Nurin penat, kalau Nurin kesakitan, diorang tak dapat connect. Diorang takkan ada interaksi minda. Jadi hipnosis tu takkan dapat dijalankan. Dan disebabkan itu hanya orang-orang ni sahaja yang buat. Sebab bila dah orang yang terakhir, Nurin dah tak bermaya. Dan the only thing yang doktor ni pesan ialah untuk semua pihak percepatkan usaha mencari Nurin. Sebab Nurin dah lemah. Nurin dah lemah sangat. Usaha mencari Nurin ni dia agak susah bila orang dah start bagi maklumat palsu. Beratus-ratus maklumat diterima, tapi tak ada satu pun yang boleh pakai. Bila orang kontak mak bapak Nurin, bila orang kontak pihak polis, dan orang bagi maklumat palsu macam ni, polis akan cuba track. Sebagai contoh, kalau orang cakap, oh, I nampak dia kat Seremban. Sebab memang betul ada orang bagi maklumat yang orang nampak Nurin di Seremban. Jadi of course polis akan hantar pasukan diorang untuk mencari Nurin kat Seremban, betul tak? Andai kata ada maklumat lain yang betul, contoh dia bukan kat Seremban, actually dia still kat KL. Entah-entah kat sebelah rumah Nurin je. Waktu yang polis habiskan dan bajet-bajet yang polis habiskan kat situ boleh digunakan untuk mencari kat tempat yang betul. Tapi nak buat macam mana, orang mungkin orang ingat diorang nampak Nurin, but actually itu bukan Nurin. Dalam kes-kes macam ni, setiap saat adalah berharga. Especially the first 3 hours. The first 3 hours is very crucial. Sebab time tu lah kita boleh selamatkan lagi orang ni daripada apa-apa benda yang kita tak nak. 1 bulan selepas Nurin dilaporkan hilang, iaitu pada 17 September 2007, satu tubuh yang tidak bernyawa dan tidak berpakaian ditemui. Dia disumbat di dalam bag gym yang macam tak terlalu besar. Maybe like macam ni kot, macam bag luggage nak pergi bercuti tu. Dia disumbat di dalam bag dan ditinggalkan di tangga sebuah kedai lot dekat petalin utama. Tak jauh pun daripada tempat Nurin tadi. Bag berserta mayat tu ditemui oleh manager kat kedai tu, iaitu Chen Yang Fang, berumur 32 tahun. Saya minta maaf kalau saya salah sebut nama dia. Time tu dia baru nak apa tu, punch card lah. Dia baru nak buka office sebab working hours kan, 8.45 start. So 8.30 dia sampai. Pada awalnya dia ingat bag tu bag staff dia. Staff dia nama Jack Yoh Huat Lee, 51 tahun. Sebab Jack ni baru balik dari Singapura, so mungkin ingat macam Jack drop bag dia dulu dekat office sebab dia takut tak sempat masuk kerja kan. Lepas tu Chen ni call lah Jack, tanya, ini bag kau ke? Lepas tu Jack cakap bukan. So Chen macam, oh, Dan ni bag siapa, apa saya letak kat tangga kita? Jadi dia decide untuk buka bag tu dan check kat dalam. Kot lah ada IC ke, dia boleh pulangkan ke, kot orang tertinggal masa tunggu bas kan. First thing yang dia nampak adalah sepasang kaki manusia. Jadi saya rasa mana-mana manusia dalam dunia ni pun akan terkejut kalau buka bag nampak kaki kan. So dia terus call polis. So polis datang, polis bawa mayat tu, buat siasatan apa semua, postmortem apa semua kan. So hasil daripada pemeriksaan, korang ready? Secara fizikal, polis cakap kanak-kanak ni nampak macam berusia 8 hingga ke 9 tahun. Sebab tengok dia punya tumbesaran dia, ketinggian dia, berat badan dia. Walaupun berat badan dia time tu dah betul-betul turun, drop. Memang kurus sangat, macam tak diberi makan. Sebab tu pihak polis dapati mangsa dah meninggal dalam 6 jam sebelum mayat ditemui. Lepas tu dekat leher mangsa ni ada kesan lebam. Maksudnya dia telah dicekik. Dan di dalam bahagian alat sulit kanak-kanak ni,
ada sebiji timun dan sebiji terung yang disumbat. Disebabkan benda ni, rektum dia pecah. Dan antara punca kematian adalah jangkitan bakteria. Mungkin sebab dia kena dera, luka dia terlalu banyak, ada luka dalaman sekali kan. So bakteria datang dan dia mati. Aisyah rasa diorang tinggalkan mayat Nurin because Nurin dah tak ada. Bukan sebab diorang nak bunuh Nurin. Cuma diorang seksa Nurin and then Nurin tak sedarkan diri. Lepas tu diorang macam shit, dia dah tak ada. Suruh orang hantar Nurin kat tangga tu. Jadi pihak poli buatlah pengumuman macam siapa ada kehilangan anak perempuan baru-baru ni ke boleh datang. Boleh datang ke balai lah untuk urusan seterusnya. Tapi pada masa yang sama, Encik Jazimin dan Puan Azian, ibu ayah Nurin, diorang pun terpanggil untuk buat pengecaman sebab diorang, anak diorang baru hilang. Jadi masuk on the way pergi ke hospital untuk buat pengecaman, memang diorang nervous gila, diorang takut sangat-sangat. Diorang tak tenang. Bukan diorang tak tenang, takut itu bukan Nurin. Tapi diorang tak tenang sebab the only thing yang diorang harapkan adalah itu bukan anak diorang. Diorang nak anak diorang masih hidup. If body tu bukan anak diorang, at least diorang ada harapan lain. Yes, diorang tak tahu anak diorang kat mana, keadaan anak diorang macam mana, kena pukul ke apa ke. Tapi at least diorang tahu diorang akan cari anak diorang sampai jumpa. Jadi semasa mayat ni ditunjuk kepada ibu bapa Nurin, diorang memang tak cam lah. Diorang macam, bukan, ni bukan Nurin. Diorang duduk macam, bukan Nurin kan, ni bukan Nurin. Sebab terlalu kurus dan terlalu banyak kesan lebam. Memang tak macam Nurin. Lepas tu, mayat kanak-kanak tu, dia tak ada parut vaksin tau. Kita kan ada parut vaksin BCG kan kat sini, kita ambil masa kecil-kecil. Tak silap saya vaksin tu untuk batuk kering. Semua orang ada. Semua warga negara Malaysia sepatutnya ada benda tu. Memang wajib. Suntikan vaksin tu wajib. Tapi mayat tu tak ada, tak ada parut tu. Memang tak ada. So ayah Nurin macam, maybe ni anak kepada warga asing, bukan Nurin. Lepas tu ayah dia cakap, gigi dia pun lain. Kesusunan gigi dia lain. Lepas tu Nurin, dia ada parut kat peha tau. Kanak-kanak ni tak ada. Tapi Aisyah rasa, masa ni mak ayah Nurin dia macam, macam ni, dia in denial. Sebab diorang, macam saya cakap tadi lah, the only harapan diorang adalah Nurin masih ada. Jadi diorang cuba tidakkan benda tu. Saya tak tahu, saya tak ada kat tempat mak ayah mangsa, saya tak tahu. Sedih kan? So bila diorang macam, mak ayah diorang setuju ni bukan Nurin, bukan Nurin, diorang macam menarik nafas lega lah. Diorang macam, alhamdulillah bukan Nurin. Saya percaya anak saya masih hidup dan akan ditemui. Itu bukan Nurin. Tak, soalnya begini. Pada awal lagi, pada dulu lagi saya dah bercakap, di mana saya dengan mak dia tak tahu adalah itu adalah Nurin Jazil ataupun tidak. Jadi tidak ada tanda-tanda yang mengatakan Nurin Jazil. DNA yang mengatakan 99.99. Okay, fine. Tetapi tidak ada sekadar DNA. Tidak ada apa-apa bukti yang mengatakan itu adalah Nurin Jazil. Di mana pihak hospital pun mengatakan tak ada BCG, tidak ada itu, tidak ada ini. Tidak ada BCG? Tidak ada BCG. Macam mana saya nak mengatakan? Kalau itu seminggu tu mungkin boleh terima lah. Sebab mungkin sudah mayat sudah reput. Yeah. Tapi sebab baru tapi sejam. Tapi tubuh badanmu masih ada. Elok. Cuma apa nama, saya tidak nampak. Tapi pihak polis pelik sebab kes penculikan baru-baru ni memang fokus pada Nurin saja. Lepas tu diorang memang tak ada clue pasal Nurin kan. So diorang macam tak apa, kita proceed DNA. Kita proceed DNA test lah supaya kita dapat betul confirm. Kalau bukan, bukan lah. Kalau ya, itulah Nurin. Jadi diorang buat DNA test, diorang tak terus dapat keputusan. Diorang kena tunggu. Jadi selepas tu pada 21 September, pengecaman kedua dilakukan. Dan mak ayah Nurin masih confident itu bukan Nurin. Tapi time tu dah ada result. Dan result DNA tu membuktikan DNA darah untuk mangsa ni adalah 99.99% sama dengan bapa Nurin. Jadi mayat itu ialah Nurin Jazlin Jazimin, 8 tahun, yang dicolek 1 bulan yang lepas. Dan pada 21 September ni juga pengebumian dilakukan. Sekarang kita pergi kepada proses penangkapan pembunuh. Jadi saksi yang kita ada adalah sepupu Nurin. Lepas tu bukti yang diorang ada, the only bukti adalah CCTV. Sekarang ni pihak polis mempunyai peralatan-peralatan yang canggih untuk mengenal pasti cap jari. Cap jari yang tak boleh dikenal pasti semasa itu. Semasa itu. Ya, sekarang ni apabila dia diberitahu, kita ada peralatan yang lebih canggih untuk mengenal pasti cap jari. Cap jari ataupun cap jari tak nampak boleh dikenal, dikesan. Saya harap pihak polis boleh menggunakan apa peralatan-peralatan untuk mengenal pasti si pelaku. Apabila kita dapat si pelaku ataupun orang yang menghantar beg ke kedai-kedai itu untuk melepaskan mayat di situ, kita perlukan dia untuk memberi, orang kata apa, dia kenal, boleh bagi tahu betul dia ke tak, dia yang boleh kenal pasti. Jadi melalui CCTV kita tahulah sikit-sikit fizikal pembunuh ni kan. Kita nampak cara dia jalan, kita nampak ketinggian dia, anggaran berat badan. Tapi
klip CCTV ni sangat teruk-teruk. Teruk sangat. Sebab korang kena faham, time ni tahun 2007. Sekarang yes, CCTV cantik gila. Dashcam kereta cantik sangat. Macam kualiti kat YouTube. Tapi time tu CCTV teruk sangat. Jadi sampai tahap kita kena minta bantuan FBI daripada United States untuk tolong terangkan video ni untuk supaya dapat lakukan pengecaman lah. Tapi dia punyalah teruk sampaikan tahap FBI dah tolong terangkan pun still tak dapat nak reveal muka ataupun nombor plate si bodoh ni. Tapi yang pastinya lepas robot analisis kan, analisis daripada CCTV tu, diorang dapat tahu dalam tu ada 5 orang yang terlibat lah. Seorang lelaki yang bawa beg, yang letak beg kat tangga tu. Lepas tu ada seorang wanita, dia pakai dress warna merah. Lepas tu ada lagi 3 orang lelaki yang tengah jalan kat area situ. So pada 28 September 2007, satu minggu lepas mayat Nurin dikebumikan, 5 orang ditahan. Okey, korang mesti macam, "Yo, alhamdulillah orang dapat tahan 5 orang. Kebetulan pula CCTV tu pun 5 orang kan." Jadi dekat antara 5 orang tu adalah 4 lelaki dan seorang wanita, seorang perempuan. Diorang percaya 5 orang ni ada connection lah dengan kes Nurin. Range umur tahanan ni lingkungan 27 hingga ke 35 tahun. Tapi walau bagaimanapun, korang mesti happy macam, "Wow, orang dapat tangkap orang. Wow, 20-an macam tu kan. Eh, kenalah. Clue dia kena macam tu kan. Tapi diorang dibebaskan. Yang pertama sekali dibebaskan lah wanita tu, sebab diorang macam, "Nah, tak mungkin perempuan ni terlibat." Yang baki 4 orang lagi tu, yang lelaki tu, diorang ditahan selama 7 hari. Tapi at the end, diorang terpaksa dibebaskan sebab dah tak ada bukti untuk kaitkan diorang dengan pembunuhan dan penculikan ni. So, diorang bebas lah. 5 orang tu bebas. Dan setakat tu saja, macam diorang tak ada clue. Faham tak? Polis tak ada haluan untuk bergerak. Kes ni sangat membuka mata masyarakat lah tentang bahayanya di luar sana. Sebab dulu kita memang biasa keluar sorang-sorangan, budak-budak kecil dulu kan. Tak kisah pun naik basikal tepi jalan, selamat. Tapi semenjak daripada kes Nurin Jazlin, Aisyah si ibu bapa dah start betul-betul bagi perhatian dan betul-betul macam jaga anak diorang daripada keluar. Tak putus mata ni, jangan terlepas pandang macam tu. Dan orang sangat-sangat takut dengan van putih. Time ni orang memang dah takut sangat-sangat van putih. Even Aisyah pun, Aisyah ingat time tu Aisyah macam darjah 2-3 macam tu lah. No, kalau Nurin 8 tahun, Aisyah 10 tahun. So Aisyah dah jam 4. Ibu selalu cakap kat Aisyah, kalau nampak van putih, lari. Jangan jalan dekat-dekat dengan diorang. Sampai tak macam tu. Lepas tu Aisyah pernah terfikir juga macam, if kita war-warkan lari dengan van putih, macam mana kalau penjenayah tu tukar warna van diorang, faham tak? So at the end of the day, just kena be careful and jangan jalan sorang-sorang. Dan disebabkan kes Nurin ni, pada tahun 2007, satu sistem kecemasan dibuat, iaitu Nationwide Urgent Response Information Network. Kalau korang letak capital letter untuk setiap perkataan, dia akan jadi Nurin. Ini adalah satu platform di mana macam, dia macam talian Nur, di mana akan memudahkan lagi proses report dan proses untuk mengesan kanak-kanak yang dicolek, kanak-kanak hilang, basically untuk menjaga kebajikan kanak-kanak lah macam tu. Sebab sebelum ni kita tak ada sistem. Jadi bila kita tak ada sistem, andai kata ada kes penculikan, maklumat tu berterabur, polis tak tahu nak manage macam mana. Jadi dengan ada sistem ni, dia macam membantulah untuk proses benda ni. Tapi walaupun dah ada sistem ni, kalau korang tengok sampai sekarang pun, bila kanak-kanak dicolek, asasnya 10% je yang jumpa. Yang lain hilang terus, hilang macam tu je. So baru-baru ni update macam pada tahun 2018 lah, 3 tahun lepas. Sekarang 2021 kan. Bapak Nurin ni sangat berharap untuk polis buka balik kes. Sebab kalau polis tak buka kes, kalau kes ni senyap je mati, siasatan tak dilakukan. So macam mana nak cari pembunuh, betul tak? So dia merayu kepada polis untuk buka balik kes ni, terima balik tips daripada orang, sebab dia nak pembunuh Nurin terima balasan yang sepatutnya. Jadi ini sebenarnya adalah untuk menggesa pihak berwajib membuka kertas siasatan dan menyiasat semula itu sahaja. Mm-hmm. Bukan untuk membuka luka lama. Baik. Saya nak jawapan. Sekiranya kertas siasatan dibuka, sejauh mana jawapan yang Cik Jazmin perlukan sekiranya sekali lagi disahkan bahawa itu adalah Nurin? Saya perlulah apa, kalau betul, kalau ya dia orang mengesahkan itu adalah Nurin, saya nak si pelaku, saya perlukan jawapan. Jadi setakat tu sahaja kes Nurin. Kalau Nurin ada sekarang umur dia 22 tahun, mungkin dah masuk belajar kat universiti. Kakak dia dah 23 tahun. Kakak dia yang akan yang selalu teman dia di pasar malam. Macam tu je habis kes dia. Tak ada siapa-siapa ditahan. Saksi pun seorang je, tapi tak ada detail. CCTV teruk. Dia tak ada conclusion. Pembunuh dia bebas macam tu je. Pembunuh dia sekarang entah tengah jalan sebelah kita. Bukan sekarang lah, macam entah korang dah pernah jumpa dia. Entah jiran korang sekarang adalah orang yang bertanggungjawab dalam kes Nurin. Mungkin conclusion dia,
be extra careful. Kalau korang ada anak kecil, jangan biarkan anak kecil korang bebas bersendirian. So, kena be careful lah. Sekarang ni, orang jahat terlalu ramai. Especially time PKP ni kan. Kalau korang perasan, kes jenayah time PKP ni meningkat banyak sangat. Kes samun, kes bunuh orang, ragut-ragut. Meningkat gila-gila sebab orang terdesak. Motor hilang, asyik tengok kat Twitter. Macam almost every day, ada motor hilang yang orang viralkan tweet kat Twitter. So, korang bayangkan betapa orang terdesak. Dan asyik tak terkejut kalau diorang sanggup colek kanak-kanak. Mungkin nak jual ke, nak buat jadi pelacur ke. Pedofilia tu wujud. Perhatikan diorang, even diorang kat rumah. Kadang-kadang orang yang rapat dengan kita pun macam tu. Be extra careful. Jadi sampai sini je video tentang Nurin Jazlin. Kalau korang nak komen apa-apa, make sure korang komen yang baik-baik, because ini adalah manusia betul-betul. Mak ayah Nurin, adik-beradik Nurin, diorang masih ada. Diorang adalah manusia. Jaga hati diorang, jangan komen yang tantam. Sebab mungkin diorang baca komen-komen tu, kita tak tahu. Okay, saya harap family dia tenang. Saya harap korang stay safe. Thank you so much for watching. Jumpa korang minggu depan. Assalamualaikum.